Ini segera nanti kalau sudah apa di sini sudah verifikasi ya cepat bantuan itu diberikan langsung Bapak Ibu semuanya digerakkan agar rumahnya segera dibangun. Tapi harus rumah yang tahan gempa ya, karena di apa Cianjur masuk ke area yang sering gempa. Saat ini kita berada di lokasi di Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Di atas lahan 2,5 hektar di sini akan dibangun 200 unit hunian tetap dengan teknologi rumah tahan gempa, teknologi RISA, dengan tipe 36 di atas lahan 75 meter persegi yang diperuntukkan untuk warga terdampak bencana gempa dan banjir atau longsor yang ada di Cianjur ini, yang mengharuskan mereka direlokasi dari lokasi permukimannya karena berada di zona merah atau zona yang terdampak bencana. Jadi,